Hai sahabat-sahabati, di video kali ini saya akan menampilkan video rekaman dari salah satu warga Masamba yang merekam sosok penampakan saat banjir bandang melanda kota Masamba. Simak videonya sampai selesai. Beberapa hari lalu Indonesia kembali berduka. Corona yang belum usai kini Indonesia dihadapi dengan bencana yang dialami Sulawesi Selatan, di wilayah Masamba Kabupaten Luwu Utara, pada Senin malam tepatnya tanggal 13 Juli tahun 2020. Wilayah tersebut dilanda banjir bandang yang saat ini menyebabkan 38 orang meninggal dunia. Banjir bandang Masamba Luwu Utara diduga terjadi karena degradasi lingkungan dan curah hujan tinggi. Selain itu, musibah banjir bandang yang terjadi ini menyebabkan terputusnya jaringan komunikasi yang membuat terhambatnya penanganan bencana. Tetapi anehnya di balik peristiwa tersebut, terdapat kejanggalan yang membuat sebagian netizen kaget dan bertanya-tanya. Video siaran langsung yang direkam oleh salah satu warga setempat menjadi viral seketika. Video itu direkam di Kota Masamba, tepatnya di Taman Lestari Sulikan pada tanggal 26 Juni tahun 2020. Penampakan itu terjadi pada menit pertama lewat 14 detik. Pada saat ia merekam, banjir di sekelilingnya sekilas tampak biasa, namun jika video itu diperlambat maka kita akan dikejutkan dengan sosok penampakan anak kecil tak kasat mata yang digadang-gadangkan dengan sosok tuyul. Video itu sangat membingungkan sehingga memunculkan berbagai tanggapan. Ada yang mengatakan itu ranting kayu terbawa hanyutlah, seekor burunglah, tuyulnya mau berenanglah, bahkan ada yang mengatakan tuyulnya ngikutan ngungsi. Nah, menurut sahabat-sahabati gimana? Coba komen di bawah ya, yang aneh-aneh juga nggak apa-apa, hahaha. Terima kasih sudah menonton video ini, jika sahabat-sahabati ingin mengetahui hal-hal menarik dan yang unik-unik lainnya, sahabat-sahabati datang di channel yang sangat tepat. Sahabat-sahabati bisa subscribe channel ini dan hidupkan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabati menjadi yang pertama dan terupdate yang mengetahui video-video yang saya upload berikutnya. See you next time. Tata.